Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Hidup akan terasa lebih indah apabila kita bisa saling memaafkan. Tiada kata seindah kata maaf. Tiada perbuatan seindah yang memaafkan. Di hari nan suci ini, hati akan dibersihkan tanpa noda dan kotoran. Waktu berlalu cepat bagi deras aliran air. Tak terasa Ramadan yang suci akan segera berakhir. Untuk salah yang pernah terbuat, khilaf yang pernah terucap, itu maaf selalu kuharap. Takbir telah bergema memecah heningnya malam, menggetarkan jiwa, mengantarkan rasa syukur kepadanya untuk menyambut hari yang fitri. Tiada gembira yang menggelora, tiada senang yang mengangkasa, selain fitrah dan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Bila Idul Fitri adalah cahaya lentera, izinkan membuka takbirnya dengan kata maaf, agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari setiap khilaf yang tak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan tangan dan teguhkan rasa di bulan yang suci ini untuk saling memaafkan dengan ikhlas. Meski wajah tak mampu berjumpa, tangan tak mampu berjabat, semoga ucapan ini mampu menjadi jembatan maaf yang dapat meleburkan salah dan khilaf. Saya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Pol Suwondo Nenggolan, beserta keluarga besar Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.